Assalamualaikum sahabat sepatu Mbah Joyo sang petualang tua. Nah sekarang alhamdulillah kita kalau dari Jakarta menuju ke Cikampek kita nggak perlu lewat bawah ya, nanti kita bisa lewat jalur atas. Nah ini jalur atas yaitu tol layang Jakarta Cikampek. Nah ini Jakarta Cikampek layang Kerawang Timur. Nah, ini kita mau naik ya. Jadi kalau ke bawah ini Bekasi Barat, Bekasi Timur. Nah, ini tol Cikunirnya. Nah, kita ini mau naik ke atas. Ini sobat kita lihat di sini. Jakarta Cikampek Layang Karawang Timur, Bandung. Alhamdulillah hirobil alamin. Maju selangkah lagi untuk pembangunan di negara tercinta Republik Indonesia ini. Nah ini kita udah mulai naik. Nah dari sini nanti kita langsung sampai di Karawang Timur. Jadi Karawang Timur itu sebelum Cikampek ya. Nah itu. Ini pembangunannya luar biasa. Di sebelah kanan bisa dilihat sahabat, ini adalah tiang panjang untuk proyek KCIC yaitu kereta cepat Indonesia Cina untuk Jakarta Bandung. Ini sedang masih dalam taraf pembangunan. Ini itu untuk kendaraan roda 4. Jadi untuk yang kendaraan roda 4 mobil minibus kecil, tapi kalau untuk yang truk sama bis memang tidak direkomendasikan lewat di sini, jadi lewat ke bawah. Nah kalau yang roda 4 itu kendaraan kecil lewatnya sini. Di sebelah kanan terlihat rumah susun ya, pembangunan rumah susun. Nah ini pembangunan untuk KCIC, kereta cepat Indonesia Cina. Alhamdulillah, ya kakak Mbah Joyo berperan di sini ikut dalam pembangunan. Ini jarak yang ditempuh. Nah ini sebelah kiri ini MM Bekasi Barat. Spirit the power, Neran the power, Backson the power. Wah lagunya jos-josnya bisa marahi semangat gugah. Backson estetik aja. Ya wis, gak apa-apa. Backson estetik, ngono iso. Kok nanti disitu biasanya lagunya lembut-lembut. Nah sahabat, setelah kurang lebih 20 menit, 25 menit kita sudah nyampe turunan tol layang Jakarta Cikampek, tepatnya di wilayah Karawang Timur kilometer 48. Nah, ini jadi ini sangat memangkas waktu jarak tempuh Jakarta Cikampek yang seharusnya itu 1 jam. Tapi sekarang bisa ditempuh dengan waktu 20-30 menit. Sangat luar biasa. Ya, jadi kita harus bersyukur karena untuk perjalanan bisa lebih singkat. Demikianlah sahabat sepatu Mbah Joyo sang petualang tua. Jumpa kembali di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.